Tatih dari belakang saat ini mencoba mengejar ketertinggalannya. Dan kembali kita lihat di ujung tombak perjalanan DKI Jakarta dan juga Provinsi Banten mulai berbicara banyak untuk membungkam rival-rivalnya. Loncatan-loncatan indah dilakukan kontingen DKI Jakarta. Di manakah mereka untuk memastikan dirinya tampil dengan baik? Wow, sementara kita lihat bersama duel terjadi. Lagi-lagi masalah di sana. Lagi-lagi masalah terjadi. Salah pengertian dalam melakukan satu trik hingga harus terbelanting dan bahkan keluar dari lintasan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kini kita lihat bersama-sama. Dusul Ramzi dan Papua Barat. Dusul Ramzi dan apakah akan menguasai pertarungan dengan baik? Rupa-rupanya 0-1 Lutfi Patrick Jawa Barat. Lutfi Patrick Jawa Barat. Oke, saudara, Jawa Barat juara nampaknya. Slogan yang dimiliki oleh kontingen Jawa Barat ini membawa Lutfi Patrick begitu cepat memimpin laju perlombaan dalam kesempatan kali ini. Sementara DKI Jakarta ada pada posisi kedua. DKI Jakarta, sayang-sayang saudara, kawan-kawan yang budiman, nampaknya terjadi satu tekanan-tekanan yang tak terelakkan oleh masing-masing kontingen hingga mereka harus berjumpa litan seperti pembalap Jawa Timur yang semestinya ia dapat menguasai pertarungan awal. Kali ini keberadaannya tergelincir ke barisan belakang, sementara Sumatera Selatan saudara juga mengalami masalah. Galang Fernando disayangkan adalah salah satu pembalap yang harus menelan pil pahit di awal perlombaan. Ia harus terbuang jauh keberadaannya. Akankah 20 menit waktu yang diberikan akan dimanfaatkan oleh Galang Fernando untuk memperbaiki laju perjalanan lomba di kesempatan siang hari ini? Dan hampir saja saudara, 0-1 Lutfi Patrick Jawa Barat Sanggar, pembalap yang dia pemimpin laju perlombaan dengan baik. 0-1 begitu apik Jawa Barat. Mari kita lihat bersama-sama. 11 Arsenio Al-Ghifari, Arsenio Al-Ghifari mendapat ancaman dari Jawa Timur. Kontingen Jawa Barat saat ini sedikit ada ancaman. Jawa Timur tampaknya dari sisi kiri mencoba menyerang. Kita perhatikan jampingan berdua saudara. Masalah lagi-lagi terjadi. Pergeseran, rupa-rupanya Jawa Timur berbicara di depan. Lompatan motor dari Jawa Timur menggeser keberadaan DKI Jakarta. DKI Jakarta tampaknya tidak puas begitu saja. Ia menekan gas yang begitu kencang untuk menghabisi kembali kontingen Jawa Timur. Kita perhatikan bersama-sama saudara, power dari pembalap kontingen Jawa Timur yang diburu begitu kencang. Semakin dekat DKI Jakarta. DKI Jakarta mengendur kembali sedikit melemah. Sayang saudara. Sementara kembali kita lihat kekuatan Jawa Barat, ada Lutfi Patrick yang leading dan tampaknya dia memimpin dengan baik jalannya lomba. Lutfi Patrick Jawa Barat, kita lihat bersama-sama. Kemudian ada 07 Nanda Rigi Aditya yang cukup bagus. Ia mampu mengendalikan kebelut yang terjadi. Mari kita tunggu bersama-sama. Dan bendera kuning tampaknya dilambaikan. Di sana ada satu motor yang mengalami trouble. Apa yang terjadi pada nomor 16 Oakley Rondonuwu Sulawesi Utara? Oakley Rondonuwu.
layang-layang di udara. Kali ini kita nantikan bagaimana kontingen Papua. Kontingen Papua berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dan masih ada waktu kontingen Papua untuk membalas kekalahan. Ia nampaknya sudah mulai menghitung kekuatan rival-rivalnya dari kontingen-kontingen yang sudah berada di daerah depan. Papua mulai berbicara, menjadi satu ancaman tersendiri tampaknya, berbahaya. Dan kini kita nantikan kontingen Jawa Timur tidak main-main. Kontingen Jawa Timur, kontingen Jawa Timur kita lihat di atas. Aksinya luar biasa. Apakah di sini akan terjadi gejolak? Apakah di sini akan terjadi penekanan? Polis kembali. Wah, saudara-saudara. Guncangan sudah mulai terjadi. Pertarungan dua pembalap dari dua kontingen berbeda. 0-1 Lutfi Patrick dihajar habis-habisan. Lutfi Patrick. Yes. Jawa Timur saat ini mulai berbicara dengan sempurna, mengunci laju sang lawan. Jawa Timur, apakah perolehan medali justru cabang olahraga bermotor Jawa Timur akan meraihnya di sini? Apakah Dewi Fortuna akan berpihak pada Jawa Timur? Mari kita nantikan bersama-sama. Oke, saudara, kita nantikan kontingen Jawa Timur yang masih berupaya untuk memimpin jalannya perlombaan dana. Bagaimanakah Lutfi Patrick di sisa waktu yang ada? Nah, perhatikan saudara. Papua mulai menyerang. Papua di sana mulai menggila. Pembalap ini sudah mulai berada di empat pembalap yang berada di barisan depan. Percaturan pembalap-pembalap luar biasa mulai terjadi. Kita nantikan bersama-sama. Kita lihat bersama. Papua nampaknya mulai menggamuk. Laju kontingen Papua sudah mulai membidik. Nakami mulai menakut-nakuti pembalap-pembalap lainnya. Kita lihat Nakami, saudara, yang berusaha untuk bergerak. Nakami mulai menunjukkan akselerasi yang seimbang. Nakami mulai memburu podium. Medali sudah mulai di depan mata Nakami. Nakami mulai menunjukkan satu aksi yang luar biasa. Apa yang akan dilakukan oleh sosok Nakami di sisa putaran yang tentunya masih bisa terjadi pergeseran? Akankah Nakami di sini mulai menjabat keberuntungan? Kita nantikan. Power motor dari Nakami nampaknya masih dapat dipertahankan, dan kita lihat bagaimana Papua B dengan Revo Budi Satria 13, pembalap Revo Budi Satria 13. Sementara pertarungan kali ini kembali Jawa Timur, kita lihat dengan yang satu masalah kegagalan terjadi akibat tergesa-gesa, akibat terburu-buru. Sayang sekali, saudara, satu orang pembalap harus terjatuh, tak bisa berbicara banyak. Dan kini justru Papua dan Jawa Timur terjadi duel di antara mereka. Papua kita nantikan apa yang akan diperoleh oleh kontingen Papua. Akankah Jawa Timur pada kesempatan kali ini? Tim medis mohon untuk bergerak di samping jempingan. Nampaknya saat ini ada bendera kuning. Tim medis tentara yang ada di dekat jempingan mohon untuk segera bergerak. Ambulans. Baiklah, saudara-saudara, nampaknya pada kesempatan siang hari ini Anda dapat menyaksikan bagaimana rupanya aman. Ia dapat berdiri kembali. Mari kita lihat putaran demi putaran, lap demi lap.
aman rupanya, semuanya nawat clear and clean. Terima kasih, aman, rekan-rekan medis aman. Oke, sudah dapat kembali dia naik di atas motornya. Baiklah saudara, kembali saya akan melaporkan jalannya pertarungan para crosser 125 cc di mana kontingen Jawa Timur, kontingen Jawa Timur berbicara banyak. Emas sudah ada di tangannya, emas tampaknya sudah di tangan Jawa Timur. Emas saat ini sudah berada di tangan Jawa Timur. Apa yang akan dilakukan oleh kontingen Papua? Papua tampaknya akan merebut emas yang dimiliki oleh kontingen Jawa Timur. Kita lihat di sini titik di mana kami mengalami masalah di awal perjalanan. Ia coba evaluasi dengan cepat, dan kali ini kami berusaha untuk kembali meraih posisi utama dengan susah payah. Ia mencoba untuk mengejar ketertinggalannya dari kontingen darah. 2 lap lagi Jawa Timur. 2 putaran kita lihat, oh Papua, kemudian kita saksikan Jawa Barat jauh. Lutfi Patrick, akankah peraih perunggu diraih oleh kontingen Jawa Barat? Jauh-jauh dan jauh sekali, di mana Lutfi Patrick? Bagi sosok dari Jawa Timur, yakni Ananda Rigi Aditya Jawa Timur, ia mulai menambang emas. Oh, mulai menambang emas pada kesempatan kali ini. Kita perhatikan apakah tambang emas yang ia miliki akan tetap aman. Kita perhatikan lap sudah semakin dekat, putaran akhir akan segera ia lakoni. Perhatikan saudara, inilah kontingen Jawa Timur yang berada pada posisi utama, meninggalkan jauh rivalnya. Luar biasa, di luar dugaan, kontingen Jawa Timur berbicara banyak, memimpin lajunya perlombaan. Oke saudara-saudara, semakin dekat. Oke, last lap, nampaknya 1 lap terakhir. Oke, last lap. Bambang Haribowo kapten pembalap Anda pada leading group saat ini, bahkan akan segera menuntaskan pertarungan. Ia akan segera berkalung medali emas. Oh, medali emas sudah mulai di depan mata. Apa yang akan dilakukan oleh kontingen Jawa Timur? Medali emas. Ananda Rigi Aditya, best crosser Indonesia, 125 cc Jawa Timur emas. Jawa Timur emas. Luar biasa saudara, nampaknya sujud syukur, euforia terlihat kali ini oleh kontingen Jawa Timur yang baru saja menyelesaikan pertarungan. Biarkan istirahat dulu Bung. Rekan-rekan TNI yang bertugas di sana boleh euforianya. Saya hitung countdown 5, 4, 3, 2, 1. Cukup teman-teman TNI. Baik, kembalikan pembalap Jawa Timur untuk bergabung kembali, untuk mungkin akan menyapa penonton yang jauh posisinya. Hati-hati.